menyambut kehadiran Bapak Dr. Honoris Causa Haji Surya Paloh. Ya, pada Bapak Surya Paloh, kemudian kita untuk kepada jadi intinya bagaimana untuk lebih memotivasi para kader di Provinsi Jawa untuk bisa menyadarin betapa misi perjuangan yang diemban oleh Nasdem ini adalah merupakan satu misi yang harus diperjuangkan dari waktu ke waktu. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan kerja-kerja biasa, tapi memerlukan effort yang extraordinary, kerja-kerja yang luar biasa untuk mencapai satu hasil yang lebih optimal dalam kesiapan mereka menghadapi pemilu tahun 2024, di mana itu merupakan momentum yang amat sangat super strategik bagi partai yang baru berusia menjelang 11 tahun ini. Kita tahu bahwasanya beberapa catatan sejarah kepartaian yang ada di negeri kita ini, bahwasanya tahapan ketiga kali pemilu itu amat menentukan. Partai itu bisa berhenti, mundur, jatuh ke bawah, atau naik ke atas. Nasdem tentu mempersiapkan dirinya sungguh-sungguh. Dia harus bisa membangun pondasi yang lebih kuat untuk melakukan persiapan menghadapi pemilu tahun 2024 dan insya Allah akan menghasilkan suatu hasil yang tidak berbeda dari harapan objektif yang telah ditetapkan oleh partai ini. Saya berusaha mengakomodasi ya semua keinginan kawan-kawan DPD di daerah-daerah yang menginginkan saya menjadi calon gubernur. Tapi juga saya meminta syarat kepada mereka. Nggak mungkin proses pencalonan gubernur itu bisa dilakukan kalau pemilu legislatifnya nggak mendapatkan kursi yang signifikan. Makanya kalau memang ingin mencalonkan saya menjadi calon gubernur Jawa Barat, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bagaimana perolehan kursi DPRD provinsi minimal 18 kursi.